Saya dalam mengikuti kegiatan ini itu ingin meningkatkan istilah produksi saya. Istilahnya saya itu kan ingin meningkatkan ekonomi saya. Disabilitas pasti bisa. Mari kita berjuang bersama-sama demi keluarga anak cucu kita. Harapannya dengan diadakannya pelatihan ini dapat lebih mengasah lagi kemampuan para kelompok difabel untuk lebih mengasah dan keluar dari keterbatasan mereka. Jadi kami memberdayakan mereka agar mereka bisa berdaya secara diri sendiri maupun berdaya secara ekonominya. Mereka tadi beraudiensi dengan saya, dengan terus terang mereka sangat bahagia setiap kali ada pelatihan semacam ini. Namun kendalanya mereka bingung bagaimana memulai memasarkan agar produk mereka yang sudah mereka buat ini bisa menjadikan uang. Jadi tadi solusi dari Pemkab, mungkin juga selaku saya, Ketua Dekranasda, saya membuka peluang untuk produk-produk kelompok difabel ini dipasarkan melalui Galeri Gemilang, lalu dipasarkan juga melalui outlet yang ada di Sarinah, Jakarta, karena saya lihat tadi ada beberapa yang bisa masuk ke Sarinah.